Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqala asy-syaikh asy-syarih Muhammad الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه من التقسيمات لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية كما في المياه وغيرها مما ستعرفه ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة فأجبته أي السائل إلى ذلك أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية المطلوبة وقوله طالبا حال من ضمير الفاعل أي مريدا للثواب أي الجزاء من الله سبحانه وتعالى على تصنيف هذا المختصر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقوله راغبا حال أيضا مما ذكر أي ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على حصول التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد للصواب الذي هو ضد الخطأ بأن يقدرني الله على إتمامه كما قدرني على ابتدائه فإنه كريم جواد لا يرد من سأله واعتمد عليه إنه على ما يشاء قدير إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء أي يريده قدير أي قادر malah kita baca sampai situ dulu. Kalau kita boleh baca habis, baca habis. Jadi ini kita dah di hujung pada mukaddimah lah ni. Jadi mukaddimah kita ni dah memakan masa yang panjang. Jadi lebih kurang ada 30 siri ya. Baru masuk tentang mukaddimah saja. Walaupun begitu, kita dapati di dalam apa nama ni membaca mukaddimah syarah yang diberikan oleh Syekh Muhammad Syirbini Al-Khatib, kita dapat banyak maklumat di dalam, kita dapat banyak ilmu di dalam berkaitan dengan banyak perkara ya, tentang Imam Asy-Syafi'i, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang silsilah keluarga ya, tentang fiqh ya, tentang beberapa maklumat bahasa, tentang bismillah, tentang hamdalah dan banyak lagi. Banyak sangat ilmu yang ada dalamnya tentang berselawat. Banyak sangat ilmu yang berkait dengannya nasihat-nasihat Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita pun tak sangka sampai apa nama ni 30 siri ya, bercerita tentang mukaddimah saja. Hampir-hampir kita masuk pada bab At-Tahar. Nak masuk dah ni bab Tahar tak lama lagi. Jadi kita ada dua helai je lagi. Okey baik. Wasa'ana ni aydan dan telah meminta kepadaku juga. Jadi sa'ala maknanya bertanya biasa ya. Kadang-kadang maknanya meminta
meminta itu terjemah bahasa Melayu sajalah. Kadang-kadang soalan meminta jawapan. Kadang-kadang maknanya meminta suatu tuntutan. Sa'alani aydan ba'du al-asdiqai, dan telah bertanya akan aku juga oleh sebahagian daripada kawan-kawanku. Telah meminta, bukan bertanya, telah meminta. Jadi dulu minta, ada sebahagian tu minta apa? Minta buat satu mukhtasar di dalam fiqh mazhab, dalam ilmu fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ada bentuknya macam mana? Bentuknya apa nama ni? Ghayati al-ikhtisar wa nihayati al-ijaz, pada bentuk yang paling ringkas sekali, yang mudah pada orang yang baru belajar untuk mempelajarinya, dan mudah orang panggil untuk dihafalnya. Mudah untuk dihafal juga. Di samping itu ada sebahagian pula minta juga sebahagian lagi, tambah lagi daripada sifatnya itu, sifat mukhtasar dia tadi, an uksira fihi minat taqsima. Ini fa'il mudhari' untuk ana. Jadi asalnya kathura, kemudian jadi aktsara untuk fa'il madhi. Aktsara, kalau baca aktsara itu fa'il madhi untuk huwa. Ini bukan ni, ini untuk fa'il mudhari' untuk ana. Uksira, bila fa'il mudhari' daripada fa'il madhi yang 4 huruf, maka huruf mudhari'nya berbaris hadapan. Ini an uksira. Jadi uksira kerana ada an di situ. An huruf asal. Bahawa an uksira, bahawa uksira, bahawa membanyakkan oleh aku fihi pada mukhtasar itu minat taqsimat, daripada pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan, pembahagian-pembahagian. Lima yahtaju ila taqsimihi minal ahkami al-fiqhiyati al-atiyah. Daripada barang yang, ini daripada perkara-perkara yang perlu kepada pembahagiannya, dari segi hukum-hukum fiqh al-atiyah yang nanti akan datang. Nanti depan dia akan datang. Jadi kita bahagikan dulu, taqsimat. Kita bagi pecah-pecahan dulu. Kalau belajar semua sekaligus itu menyebabkan lari fokus. Lari fokus. Maka mula dengan bab taharah. Apa yang ada di dalam taharah itu. Antaranya ialah penamanya wasailu taharah. Antaranya ialah air. Air itu ada berapa bahagiannya pula. Itu dia. Dan seumpama. Maksudnya at-taqsimat. At-taqsimat. Pecahkan dia. Kemudian apa nama jenis-jenis, apa nama wasail itu ada berapa, apa dia dia punya, apa nama ni maqasid daripada taharah, apa dia, izalatu an-najasah, membuang najis, kemudian warafu hadath, warafu hadathin, mengangkat hadas, dan beberapa lagi lah. Itu dia akan buat pembahagian. Maknanya kita kata buat tajuk-tajuk kecil, buat tajuk-tajuk kecil. Jadi kalau kita baca kitab yang kita dah bab taharah umum saja, maka menyusahkan kita lah sikit, ya. Kalau dalam fihris dia itu tidak ada sebut di mana wuduk, di mana perkara yang membatalkan wuduk, apa yang ganti wuduk, itu orang panggil tayamum dan seumpama. Jadi tolong buat tajuk ini penting. Ini satu kelebihan juga pada zaman moden, pada zaman moden. Jadi maknanya zaman Syekh apa nama ni Syirbini pun kalau membanyakkan tajuk itu telah memudahkan orang, memudahkan orang. Nak buat bab ada dia punya fasal, asalnya ada kitab, yang lebih besar ada kitab, kemudian ada bab, kemudian ada fasal, kemudian ada tambihat dan seumpama, ada istitradat dan banyak lagi. Ini memudahkan untuk orang mencari kat mana, kat mana. Kadang-kadang kita bukan nak cari semua, kadang-kadang maklumat ni dah ada, ada sikit saja yang kita nak jumpa. Jadi kalau ada fihris yang apa nama ni, yang apa nama ni kita kata yang terperinci tadi, maka itu mudahkan. Macam kitab majmu' contohnya, itu kitab yang besar. Jadi kalau tajuknya taharah saja, maka memakan masa lah kita nak cari tentang perkara yang membatalkan wuduk. Jadi mutakhir ini yang berkhidmat pada kitab tersebut memperincikan lagi fihris dia, memperincikan lagi perincian itu membantu memudahkan ahli ilmu untuk merujuk pada tajuk-tajuk yang lebih khusus. Jadi ini dah dia minta supaya membanyakkan pembahagian, yakni membanyakkan tajuk-tajuk tadi untuk memudahkan.
Karena filmiah wa ghairiha mimma sata'rifuhu, sebagaimana contohnya air, bab air, apa pembahagian di air itu, ada bahagian air yang jenis macam mana, bahagian air mutlak itu berapa bahagian dia, kemudian air mutlak apabila bercampur dengan benda yang bukan najis, apa nama dia, kemudian kalau bercampur dengan najis, apa nama ni nama dia, kemudian bila dia tu masih lagi dikira air mutlak walaupun dah bercampur, bila orang panggil belum, tidak boleh menjadi nama air mutlak dan seumpama. Itu air mutlak satu. Kemudian jenis air lagi, ada air musta'mal, kemudian ada ada beberapa jenis air, itu pembahagian. Wa ghairiha mimma sata'rifuhu, daripada barang yang nanti kamu akan ketahui. Jadi ini baru mukaddimah, baru mukaddimah, baru nanti masuk bab taharah. Masuk bab taharah mula dengan bab air. Nanti kau tengok di sana, nanti kau akan tengok ada dia punya pembahagian. Jadi pembahagian itu dibuat oleh Syekh Abi Syuja'. Orang minta dia buat banyak. Syekh Abi Syuja' tadi. Abi Syuja' ni tahun apa? Tahun kurun yang kelima. Jadi banyak orang nak buat. Wa min hasri ay dhabtil khisal. Min hasri al-khisal. Hasri ni maknanya merangkumkan semua sifat-sifat. Al-khisal daripada khislah, maknanya sifat-sifat. Sifat-sifat, al-khisal jamak dia. Al-wajibah, sifat-sifat yang wajib dan juga yang mandub, yang sunat. Jadi mana-mana yang wajib dan sembahyang, apa yang rukun, apa yang rukun ni, maka dikumpulkan sekali. Apa yang mesti ada, mesti ada, antaranya ialah syarat. Syarat dikumpulkan dengan syarat. Rukun dikumpulkan dengan rukun. Kemudian yang sunat-sunat dikumpul dengan yang sunat-sunat. Maka itu dihimpun semuanya, itu hasru. Dipanggil dihimpun semuanya, dicakupi semuanya. Yang sunat di sini, yang wajib di sini, yang syarat di sini. Itu makna hasril khusar. Hasril khusar. Kemudian hasil itu makna mencakupi dengan makna keseluruhan sungguh. Tapi kita tengok di dalam apa nama matan, apa nama ni, Abi Syuja', ada juga yang ditinggal, yang sunat itu ada juga yang ditinggal. Sunat ni banyak, banyak. Jadi ada yang tidak disebut, maka disebut oleh Syekh Al-Khatib, ditambah lagi khisal dia. Jadi nak hasri belaka itu, dalam matan yang kecil itu, tentulah tidak mencakupi lah. Semuanya adalah yang apa nama ditinggalkan, ditinggalkan, disebutkan sebahagian dan ditinggalkan sebahagian yang lain, maka itu disebut oleh Syekh Syarih, iaitu Syekh Al-Khatib. Apa nama ni, beberapa lagi kelakuan kalau dalam kitab kitab Jawi, maka dia kata beberapa kelakuan, dia panggil beberapa kelakuan yang wajib, beberapa kelakuan yang sunat hai'ah, beberapa kelakuan betul sunat, maka disebut lagi, ditambah lagi. Fa'ajabtuhu, fa'ajabtuhu daripada ajaba yujibu, ini fa'il madhi. Fa'ajabtuhu, maka telah aku kabulkan, telah aku sahut, ai as-sa'il, akan orang yang minta tadi, ila dhalika, kepada yang demikian itu. Yang demikian itu, dalika al-madhkur, demikian yang disebut tadi, yang dituntut tadi. Ai ila tasnifi mukhtasar, ila tasnifi mukhtasarin bil kaifiyati al-matlubati, iaitu dengan apa nama ni, dengan apa tadi, dengan mengarang lah, tasnif, tasnif mana ta'lif, dengan mengarang mukhtasar, ringkasan fiqh mazhab Syafi'i tadi, dengan cara yang diminta itu. Apa cara yang diminta itu? Yang pertama, fiqh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua ialah bahawa dia itu apa nama, dia tengok dalam dalam matan, apalagi dia yang diminta itu, dia minta dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian dia minta sangat ringkas. Kemudian dia minta supaya senang faham. Kemudian dia minta lagi supaya mudah dihafaz. Ayat-ayat dia sedap, mudah dan mudah dihafaz. Yang kelimanya ialah membanyakkan tajuk-tajuk kecil atau pembahagian-pembahagian apa nama, min hasri khusus.
ada lima benda yang dituntut. Jadi yang diminta supaya buatlah satu karangan, buatlah satu ringkasan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama buat satu mazhab dan ringkasan dalam fiqh mazhab Syafi'i. Yang kedua ialah bahawa dia itu ringkasan itu adalah sangat ringkas. Yang ketiga ialah ringkasan itu mudah untuk orang yang baru belajar faham. Kemudian mudah juga untuk orang yang baru belajar menghafalnya. Yang kelima ialah minta, sebahagian lagi minta supaya dibanyakkan tajuk-tajuk kecil dia dan ditumpu apa nama diberikan mengikut tajuk-tajuk kecil yang khusus supaya tidak berterabur, supaya mudah lagi lah, mudah. Jadi kata dia, aku buat, aku sambut Pak Ajab tu, maka aku pun menunaikanlah, aku sambutlah permintaan orang untuk buat satu mukhtasar yang seperti itu, kata Syekh Abi Syuja'. Maka dia membuat. Itu yang jadi apa namanya matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja'. Di dalamnya kitab yang sangat ringkas dan sangat mudah difaham. Kemudian sangat mudah dihafal. Dan banyak pembahagian tajuk-tajuknya, banyak. Walaupun mudah dihafal itu, baca sekali mudahlah, tapi nak tahu detail dia pula, itu diperlu pada syarah pula. Itu kita terangkan awal dulu. Mula-mula bila ilmu dah luas, maka nak dipendekkan dia untuk mudah pegang keseluruhan. Semua sekali itu gambaran dapat big picture dia. Bila dapat big picture dia saja, dia belajar ringkas, maka tak faham pula. Maka perlu pada syarah pula. Maka disyarah pula. Disyarah pula yang mukhtasar tadi. Itulah ya, ada apa nama ni, ada matan, perkembangan matan dan perkembangan syarah, perkembangan apa nama ni hasiah. Itu cara perkembangan ilmu pada zaman yang tersebut lah, pada zaman tersebut yang banyak beri manfaat pada kita sampailah pada masjid. Kemudian kata dia, wa qawluhu taliban, dan keadaan itu hal kata dia, taliban, kerana taliban yashulu ala al-mubtadi'i wuzuhun. Fa ajabtuhu ila dhalika taliban lithawab. Maka aku, kata Syekh Abu Syuja', memakbulkanlah, menyambut dan menyahut hasrat yang demikian itu. Kerana apa? Taliban, kata hal-hal keadaannya, hal keadaannya. Dia pakai hal lah di sini. Dia pakai hal. Bukan kerana wafu li ajlih ni. Pakai yang dia kata ni hal. Hal keadaannya ialah, hal keadaannya ialah aku berharap. Lithawabi, aku berharap akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan daripada Allah ta'ala. Jadi hal ini dia ada sahibul hal. Sahibul hal sama ada fa'in ataupun maf'ulun bih. Ataupun mubtada ataupun mudhafun ilaih. Yang asalnya ialah sama ada daripada sahibul hal tu, sama ada daripada fa'in ataupun maf'ulun bih. Dan yang lain itu ada pembahasan lah. Pembahasan. Tapi senangnya kita kata ada lah. Okay. Jadi di sini mana nak, mana sahibul hal? Sahibul hal dia ialah dhamir. Dhamir di dalam fa'in. Mana? Fa'ajabtuhu. Ajabtu. Tu tu lah. Jadi fa'in. Tu. Tu fa'il maudhi. Tu jadi fa'il. Ajab tu adalah fa'il. Jadi tu itu mana tu jadi sahibul hal. Mana hal dia? Hal keadaan apa? Maka aku pun memakbulkan dalam keadaan aku itu. Keadaan aku macam mana? Taliban lithawabi. Keadaan aku itu berharap. Keadaan aku itu menuntut akan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan aku itu meminta balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak minta daripada balasan manusia, tidak. Tidak minta balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala halil daripada Allah ta'ala. Itu semua sekali. Itu kita dah bahas awal dulu. Minta balasan. Minta balasan. Tak balasan syurga, takut kena neraka sekali ni. Ini minta dengan Allah Ta'ala, minta apa nama ni, minta dapat pahala, minta dapat ganjaran, tak salah minta dengan Allah Ta'ala. Itu semua martabat ikhlas sekali. Walaupun yang paling tinggi dalam martabat ikhlas itu ialah
tidak mengharapkan apa-apa balasan ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu tahap macam mana? Itu tahap kita kata falsafahnya tinggi sangat, tinggi sangat, tidak difaham. Tapi ialah dalam bidang tasawuf, ahli dia itu, ahli dia itu kadang-kadang dia sampai di situ. Tapi syekh kita ni tidak syak lagi pada dia itu merupakan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi kedudukannya, kerana kitab dia ni dah beratus tahun pun masih lagi orang baca. Itu menunjukkan keikhlasan, karamah yang Allah Taala berikan kepadanya, menunjukkan betapa dia memang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia minta balasan. Boleh juga kita simpulkan maknanya dia tidak mahu menunjukkan kelebihan diri ini. Nah, bagi tahu orang minta benda yang apa nama ni yang tinggi sangat. Tadi orang biasa-biasa sajalah. Itu buat amal ibadat, tapi minta kepada Allah Taala akan balasan pahala. Kerana Nabi suruh minta balasan itu. Kemudian dalam Quran pun suruh minta balasan itu. Minta kepada Allah Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kena azaban nar, ya Allah berikanlah, minta lagi kami di dunia ini dengan kebajikan yang banyak, di akhirat dengan kebajikan, minta minta ni, minta juga minta pahala. Kita tak sambunglah pembahasan ni, kita dah bahas awal dulu jadi dia meminta. Tak salah kita minta tu, minta pahala, berharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan riya, bukan sumah, dan bukan kerana makhluk. Maka itu semua adalah ikhlas. Minta yang macam mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia berharap dapat balasan itu kenapa? Kerana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam, apabila mati anak seseorang, anak Adam itu, inqata'a amaluhu, maka terputuslah segala amalannya. Amaluhu itu jadi fa'il pada inqata'a. Inqata'a itu fa'il lazim, asalnya qata'a fa'il, fa'il muta'addi. Bila jadi infa'ala tambah huruf, tambah huruf dua huruf, dia jadi fa'il lazim. Infa'ala tambah huruf jadi fa'il lazim. Kalau buang huruf dia jadi tiga saja, maka dia fa'il muta'addi. Jadi in qata'a amaluhu, amalu jadi fa'il. Maka terputuslah segala amalannya itu, illa min thalathin, melainkan daripada tiga sumber, tiga punca. Apa dia? Sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu itu. Wawaladun salihun yada'ulah, dan juga anak yang soleh yang berdoa bagi. Jadi inilah kelebihan menjadi pada orang mukmin. Jadi kesimpulannya, asalnya ialah setiap orang itu dia dapat mengikut apa yang dia usahakan, apa yang dia usahakan. Maka yang dia usahakan itu di dunia, maka itulah yang dia dapat. Kalau dah mati, maka habis. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada sedikit yang kita dapat walaupun kita telah pun mati dalam keadaan kita beriman, orang beriman. Maka dapat lagi beberapa ruang untuk dapat pahala, untuk dapat pahala amalan. Ini antara ini tiga ni yang masyhur sekali disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah sedekah jariah. Sedekah tu kita buat masa kita hidup dahulu. Tapi lepas kita mati pun hasil daripada sedekah itu masih berjalan. Kita sumbangkan bahan-bahan binaan untuk buat tahfiz sekolah dan seumpamanya. Maka dipakai lagi orang. Maka itu dapat pahalanya. Kalau selama mana orang gunakan lagi lah, sampailah pahalanya pada kita. Itu pun rezeki juga. Kadang-kadang orang bagi apa nama ni sedekah untuk buat sekolah dan sebagainya, tiba-tiba sekolah tak tahan lama, habis lah sampai di situ. Ada yang sekolah sampai beratus tahun, lama lah dia dapat pahala. Ada masjid yang bertahan, ada masjid yang tidak bertahan. Ada kitab-kitab yang dia apa namanya sedekah, yang sedekah dengan wakaf dan seumpama, kemudian tidak dibaca orang, kemudian dimakan anak-anak dan macam-macam. Ada yang dipakai orang beratus tahun dipakai. Itu rezeki juga. Sedekatun jariah. Kalau sedekah ni biasa itu sedekah sekali. Sedekah jariah ni maknanya
jariah maknanya yang berlari-lari. Maknanya dia berterusan. Manfaat dia itu berterusan. Manfaat dia berterusan. Kita bagi apa nama ni motosikal untuk apa nama ni untuk guru sekolah pondok mana ya, untuk dia berjalan. Kerana dia datang tempat kita tak ada kenderaan, orang nak suruh mengajar sana sini, maka kita pun bagilah kenderaan. Pakailah ustaz, pakai dia pun pakai. Kita bagi sekali ya, kita beli sekali saja. Tapi oleh kerana dia pakai, digunakan untuk tujuan maksud kita sedekah tadi, maka kita dapat pahala. Dan kita pun mati. Ustaz tadi mengajar lagi, dapat lagi pahala pada kita walaupun kita sudah mati. Itulah rahmat Allah Ta'ala pada kita. Nawa ilmun yuntafa'u bihi haniyan dinna di sini. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu bermanfaat. Ilmu ini lebihlah kita berharap, dan bahagian ni berharap tapi yang nak belajar ni tak ramai belajar. Tak apalah jadi kita dah tengok apa nama ni video-video yang dibuat dalam YouTube untuk kita apa nama ni syarah syarah kena yang kita buat ni tak ramai peminat dia. Ni malah dia tajuk dia berat sikit kerana perbahasannya ada perbahasan bahasa, perbahasannya tidaklah dalam ni apa yang kita bahas ni, yang saya baca ni sebenarnya tidak dalam. Tapi oleh kerana himmah dia kata keazaman orang mutaakhir ni rendah sangat. Rendah sangat. Walaupun kadar baca saya seperti ini saja, dia rasa sangat sangat tinggi. Nah, dia rasa sangat detail. Sebenarnya tak detail lagi. Sebenarnya tak detail lagi. Ini kitab bukan kitab yang besar sangat. Ini kitab yang sederhana saja. Dan cara syarah ini bukan syarah yang tinggi sangat. Ini syarah yang biasa-biasa saja. Walaupun begitu, kita berharap pada yang mendengar itu dapatlah apa nama ni maklumat-maklumat yang sewajarnya, dapatlah ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Boleh tengok kitab-kitab lain, macam mana cara nak baca ni lebih kuranglah macam cara baca kitab ini ya. Ni Syekh Abu Syuja' pun dia berharap gitulah, walaupun susah juga nak buat tu, tuntutan orang tu banyak tu, lima benda tu bukan senang nak capai sama sekali. Tapi dia pun buat juga. Kenapa ni? Mengharapkan lepas mati nanti adalah orang yang akan dapat manfaat daripada matan. Alhamdulillah, banyak orang dapat keberkatan itu. Manfaat itu. Begitu juga kalau kuliah-kuliah kita dalam video YouTube ini dapat ramai yang dapat manfaatnya. Maka mudah-mudahan saya mati pun nanti dapatlah juga pahalanya. Susahnya bila dah mati tak ada peluang untuk sembahyang lagi, tak ada peluang nak baca subhanallah sekali, tak ada peluang lagi untuk bersedekah, dah tak ada, dah habis tu. Tapi dengan ilmu tadi, kalau ilmu tu berjalan, kemudian kamu semua pula yang mendengar ni pula mengajar, kemudian menyebarkan lagi, ada orang yang boleh faham ya. Yang boleh berkhidmat pada fiqh, berkhidmat pada agama, demikian itu menyebabkan pahala itu subur. Pahala itu subur. Kita mengharapkan walaupun tidak subur lagi lah setakat ni, suatu masa kita harap Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuburkan dia. Macam mana cara, wallahu alam, kita usaha saja. Mudah-mudahan sampailah ke situ lah. Mudah-mudahan dapatlah pahala itu. Wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun, yang ketiga ialah anak yang soleh yang berdoa bagi anak yang soleh. Jadi kita dah tak ada, walaupun kita dah tak ada amalan, kita dah tak boleh buat, tapi boleh lagi dapat kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan daripada anak, anak yang soleh. Maka para ulama menyatakan makna anak yang soleh itu ialah orang yang Islam walaupun jahat. Anak yang soleh maknanya ialah al-muslim, maknanya orang Islam. Walaupun dia jahat, berdoa lah pada kedua ibu bapa. Kalau orang yang baik, yang soleh, lagilah. Kalau soleh, lagilah patut dia berdoa kepada kedua ibu bapa. Itulah tiga yang Nabi sebut. Sekali lah. Kemudian ada lagi beberapa manfaat lain. Manfaat lain tu antaranya ialah doa orang-orang mukmin. Antaranya doa orang mukmin, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mukminina wal mukminat, sepanjang zaman ni kelebihan, kelebihan kita pada orang mukmin. Nanti kita dah mati, anak kita dah mati, tak ada orang yang berdoa, kita cucu kita berdoa, kemudian cucu cicit dah tak tahu dah.
Maka kita pun termasuk dalam doa ramai-ramai. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Yang menjadi rukun pada khutbah jemaah. Terlebih ada orang mukmin. Kalau macam mana pun, kita katakan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan banyaklah. Macam mana pun ialah kalau nak dapat apa nama ni, pahala ni, nak dapat keridaan Allah Ta'ala, tentulah dengan umur kita itulah yang lebih afdol. Yang paling afdol sekali, jangan berharap dengan orang lain yang tolong bantu. Tetapi lagi kita ada umur, maka kita buatlah amal-amal ibadah. Ibadah semasa ada umur inilah. Bacalah Al-Quran, belajar dan beramal lah. Buatlah sembahyang sunat, sembahyang wajib, amal ma'ruf, nahi munkar, tegakkan agama Allah Ta'ala, berjihad, nasihat orang. Seumpamanya itu semua sekali dapat pahala, dapat menjadi keberkatan pada umur kita. Jadi Syekh Abi Syuja' juga dengan Syekh Ashir bin rahimahullah Ta'ala, mudah-mudahan melalui kita memanjangkan ini, dia pun dapat juga pahala, dapat juga ganjaran. Mudah-mudahan kita pun tumpang berkat dia. Mudah-mudahan dapat memberikan jarang. Dapat memberikan jarang kerana memanjangkan usaha-usaha mereka itu untuk meneguhkan agama Islam dan menggalakkan umat supaya beramal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waqauluhu raghiban, raghiban ila Allah Ta'ala. Dalam keadaan hal juga kata dia. Hal aidan mimma dhukira, mana hal keadaan kepada fa'il tadilah, hal pada fa'il iaitu pada nama ni ajabtu pada tu raghiban, hal keadaannya ialah aku mengharap, ai multaji'an, multaji' maknanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, jadi gimana fil i'anati min fadlihi, dalam bahagian meminta tolong dengan kurnianya, ala husuli taufik, supaya aku dapat taufik nak buat tadi, dapat taufik daripada Allah Ta'ala, bolehlah aku tunai. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik, tak boleh buatlah mukhtasar ni, maka aku pun berharap kepada Allah Ta'ala, aku sambutlah keadaan aku ini, berharap supaya Allah Ta'ala beri taufik. Mudah-mudahan makna taufik. Kita terang makna taufik. Ini taufik ni perbahasan ni dalam bidang usuluddin kan. Tapi di sini diteranglah sikit. Taufiku alladhi huwa khalqu qudrati ta'afil abdi lissawabi. Itu Allah Ta'ala memberikan satu apa nama ni kudrat, satu kuasa untuk melakukan taat. Suatu kuasa untuk melakukan taat kepada kepada seseorang hamba. Jadi setengah kata dia bukanlah kuasa, Allah Ta'ala bukan bagi kuasa, tapi orang panggil taufik ni satu arad, satu sifat. Satu arad yang bersekali dengan apa nama ni perbuatan taat yang Allah Ta'ala izinkan. Jadi kita ada ahli sunnah ni, semua perbuatan kita itu adalah yang Allah Ta'ala perlakukan. Apa yang kita buat itu ialah hanyalah usaha saja. Usaha. Maka kita nak boleh buat tulis kitab, nak boleh mengajar, nak boleh semua sekali itu, maka Allah Ta'ala bagi. Maka barulah boleh jadi. Kita nak buat, nak tulis kitab ni, kita memang nak tulis. Tapi tak boleh tulis. Kenapa? Dakwah tak ada. Pen tak ada. Kita rujukan tak ada, ada tak ada, tak ada. Tak jadilah tulis walaupun nak tulis. Dia perlu pada taufik. Taufik tu apa dia? Taufik itu ialah kita nak buat baik, mana Allah Ta'ala beri seiring dengan kehendak kita untuk buat baik. Tadi jadi-jadi, boleh. Jadi boleh kita apa nama tulis kitab. Kita nak bangun malam qiyamullah, jadi boleh kita qiyamullah, itu Allah Ta'ala beri taufik. Kita nak pergi sembahyang berjemaah, maka Allah Ta'ala kita nak tu. Tenang. Kemudian Allah Ta'ala beri taufik, maka terlaksanalah apa nama ni perkara baik yang kita nak buat tadi. Itu dipanggil at-taufik. Tak sempatlah terang panjang. Terang panjang tu pergi tengok dalam bidang usuluddin. Panjang lagi perbahasan tentang taufik. Takpelah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik, iaitu kekuatan untuk melakukan ta'at ataupun melakukan perkara yang betul.
Yusawab. Alladhi huwa didul khutak. Itu lawan pada salah. Allah Ta'ala tunjuk taufik. Mana Allah Ta'ala beri jalan yang benar pada kita. Terlalu tadi. Bi ayyu qaddirani Allahu bahwa dengan mentakdirkan bagi aku oleh Allah Ta'ala ala itmamihi. Allah Ta'ala beri takdir supaya qaddiru bi ayyu qaddirani Allah. Nun tu nun lil wiqayah. Ni huruf ya tu jadi jadi maf'ulun bih. Allah jadi fa'il. Kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan bagi aku ala itmamihi supaya aku boleh menyempurnakannya. Jadi dia dah jawab tadi fa ajabtu. Maka memakbulkan. Maknanya aku memakbul makna apa tadi? Maknanya aku tunaikanlah. Aku tunaikanlah permohonan orang tadi. Maknanya dia buat sikit. Dia dah buat sikit penamatan pakai pakai fi'il madhi. Tapi tak habis lagi. Tapi masa dia terima tadi dia harap dia berharap supaya Allah Ta'ala berikan padanya taufik. Supaya dia boleh menyempurnakannya. Kama qaddarani ala ibtidai. Bagaimana Allah Ta'ala takdirkan dia dah boleh mula. Dah boleh mula buat bab taharah. Kemudian bab apa namanya. Bab solat. Bab sampailah pada bab yang akhir sekali. Bab al-itqi. Jadi ini semua sekali dia buat. Maka dia pun mengharapkan Allah Ta'ala bagi taufik. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mentakdirkan dia boleh mula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan padanya. Dengan dia boleh tamatkan. Dan juga macam kita ni. Kita baca, kita dah nak mula ni. Wah dulu rasa susah sangat. Nak mula nak baca kitab. Ha? Kemudian kita dah baca permulaan dia lambat sangat. Nak jumpa pada bab taharah lambat. Lambat sangat. Tapi kita dah sekarang dah dekat dengan bab taharah. Mungkin sekali lagi penghabisan pada apa nama ni mukaddimah musannif. Nah, lepas tu masuk bab taharah. Sebagaimana Allah Ta'ala takdirkan kita boleh mula buka kitab. Kenapa ini? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mentakdirkan kita sempat menghabiskannya. Tapi tak tahulah umur berapa masa habis tu. Allah Alam. Tapi itulah. Mudah-mudahan kalau ada taufik kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada barang yang mustahil. Fa innahu karimun jawadun. Sebenarnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha pemurah. Jawadun lagi Tuhan yang pemurah juga. Maknanya banyak sangat pemberian. Allah Ta'ala tadi. Banyak sangat pemberian. Jadi kita nak minta apa ni? Minta supaya boleh yang panggil menulis mukhtasar tadi. Allah Ta'ala makbulkan. Kita nak baca sampai habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima permohonan kita. Maka kita boleh baca sampai habis. Walaupun susah lah ni. Ya susah eh. Yang Syekh Khotib nak tulis ni. Makan masa ni. La yaruddu man sa'alahu wa'atamada alaihi. Maka Allah Ta'ala yang karim tadi jawab itu. Tidaklah menolak orang yang meminta daripadanya dan bergantung kepadanya. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan boleh baca kitab ni sampai tamat. Jadi kalau ramai orang nak baca sampai tamat, berdoa ustaz sehat, ustaz dapat apa nama ni, dapat pembukaan lah, dapat apa nama, dapat ilham, dapat faham, dapat dimudahkan untuk menjelaskan, berdoa untuk ustaz pula tak. Jadi lagilah mudah. Jadi kalau ramai orang doa begitu, mudah-mudahan makbul. Mudah-mudahan makbul. Ta'amada alaihi innahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ala ma yasha'u qadirun. Di atas setiap sesuatu yang dia kehendaki, maka dia adalah sangat berkuasa. Allah Ta'ala itu sangat berkuasa. Apa yang dia nak, dia boleh. Barang yang dia nak, mesti dapat. Kita ada benda yang kita tak boleh. Itu beza antara hamba dengan makhluk. Semua orang tanya, apa beza makhluk dengan hamba? Macam mana kau tahu kau ni hamba bukan Tuhan? Maka setengah daripada Badui menjawab. Dia kata kerana ada benda yang kita tak dapat. Ada benda yang kita nak, kita tak dapat. Walaupun kita harta banyak, tapi anak tak ada. Walaupun kita anak banyak, harta tak ada.
Walaupun kita harta banyak, anak banyak, apa nama ni, ada lagi benda yang kita tak dapat. Yang ni tak dapat. Kita sakit pula. Dan seumpama. Jadi ada benda yang tak boleh. Dia orang hilang rambut. Nak dapat rambut balik tu pun bukan senang. Dapat rambut balik. Dan banyak lagi lah. Dia ada benda yang kita nak tapi tak dapat. Itu menunjukkan kita humble. Allah Ta'ala itu apa yang dia nak, semua sekali dapat. Barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ala ma yasha'u, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ala ma yasha'u qadirun, lah sangat berkuasa. Jadi sampai di situ dulu, terpaksa kita sampai situ dulu. Tak sempat lagi habis, saya ingat sempat. Allah manfa'ni bil, Allah manfa'na bil ilmi, zayyinna bil hilmi, jamilna bil afiyah, akrimna bil taqwa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.